Baca satu. Mati dua. Satu. Hijau. Gimana bro? Gua harus pindah posisi. Gua udah ketahuan. Yo, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Jadi kali ini gue bakal mau mereview game FPS terbaru yang namanya Rainbow Six Mobile, ma bro ya. Ini sebelumnya adalah game PC, akhirnya dia merambat ke mobile seperti game-game lain ya, ma bro ya. Tinggal kita tunggu aja nih Valorant dan kawan-kawan seperti CSGO dan lain-lain, ma bro ya. Karena gue yakin semua akan mobile pada waktunya karena lebih fleksibel, ma bro ya. Jadi gue mau review game ini, ma bro. Ini game yang penuh dengan taktik ya, strategi, ma bro ya. Dan gue excited ma bro dengan gameplaynya ya. Jadi di sini kita tuh udah disiapin operator kayak karakter. Setiap karakter ini berbeda ma bro senjatanya dan mempunyai skill-skill masing-masing ya. Dan kita juga bisa ma bro mengatur seperti loadoutnya ya, kayak game CODM atau game Arena Breakout ya. Ada gunsmithnya ma bro, attachmentnya kita bisa atur ya. Oke. Tuh kita bisa atur. Tapi harus sampai di unlock dulu ma bro. Oke. Wah, ya pokoknya bisa dimodif lah ma bro. Ini mantap sekali ya. Dan di sini tuh ada kayak tipe karakternya, ada yang epic, ada yang common, recruit. Ya recruit yang biasa ya ma bro ya. Ada yang legend juga ya. Ada yang legend juga kasih tau gua. Mana yang legend nih? Ini rare ASH Ash. Twitch, nah ini legendary ma bro. Tapi gue belum dapat ma bro ya. Kita bisa dapat sepenuhnya dengan top up sih. Tapi gue di sini belum top up ya. Oke ma bro, kita langsung main aja. Kita play ya. Dan di sini tuh ada 3 mode cuy. Satunya random mode, bomb mission, dan ini team deathmatch. Untuk bomb missionnya ini ma bro, ini udah ada ranked modenya tapi masih beta ya. Ini masih belum full resmi rilis ya. Di Indonesia juga belum resmi rilis ya. Jadi untuk kalian yang mau download itu bisa langsung di tap-tap ma bro ya, bukan di Play Store, bukan di App Store, oke. Okay? Dan di sini ada mode yang capture-capture. Jadi ada yang menyerbu, ada yang defense ma bro ya. Sama kayak kalau di Chodan tuh kayak mirip domination hardpoint ma bro. Oke, okay? Dan gue bakal mau mainin bomb missionnya dulu deh, karena ini ranked pastinya kan lebih asik gitu ya. Mungkin ini akan menjadi main atau mode utamanya ma bro, karena yang ditampilkan bomb mission nih di ranked. Oke, okay? Ya ma bro, gue udah dapat match nih ma bro ya, dan gue akan menjadi attacker nih ma bro ya. Gue di blue side dan maksudnya red ya, blue and red. Tim ma bro ya, 5 versus 5 seperti biasa ya, game FPS pada umumnya 5 versus 5. Ini di Rainbow Six ini ada berbagai map ma bro ya, yang pastinya gue belum hafal tapi gue liat mapnya bagus-bagus sih asli. Bermacam rupa ma bro. Gue akan pakai apa ya, glass, sniper, nanti gadget, hibana. Ah sudah dipakai, tidak, gue akan pakai ini deh ya, attack recruit ya, backup. Dia pakai senjata M4 ma bro. Senjata sejuta umat ya. Oke, loading screen seperti ini ma bro, keren sekali ya, karena kita menjadi attacker, penyerang yang akan menyerbu markas mereka atau sebuah rumah ya biasanya ya. Dan pertama-tama ini kita ngedrone dulu ma bro. Nah oke, pasti gini dulu ya, awal-awal menjadi attacker ya, supaya kita tahu posisi musuhnya di mana ma bro. Jadi kita lebih gampang ngepushnya, oke? Bisa di atas, bisa di bawah, ini random sebenarnya. Oke, ah, dihancurin. Temen gue masih ada yang punya drone, masih ada yang belum hancur. Jadi udah tahu ya lokasinya itu tadi di atas. Nah, di sini sudah ada yang menunggu. Kena jam. Let's go. Karena kita sudah tahu posisinya di atas, kayaknya gue bakal akan main ke atas. Let's go, bro. Gas, gas, gas. Let's go. Song. Oke. Okay. Langsung aja naik, bang, bro. Wah, asik banget ya begini ya. Let's go.
Aman, Chan. Aman, Chan. Langsung sini aja. Oke. Di sini ada teman kita. Spot, gua udah terspot. Ada musuh. Oke. Oke, ada orang di sini. You have missed spot. Oke. Mau mati dia mah bro. Gua akan keluarkan bom. Ah, nice mah bro. Oke. Good job. Gua end dulu. Oh, nice. Kita langsung ngerasa aja. Gua gak tau posisinya di mana sih. Gua akan keluarkan dulu drone ini. Kita masih bisa pakai drone. Aduh, kena jam. Berbahaya. Oke. Okay. Oke. Okay. Good job, team. Alright. Ah, mesti sudah rata duluan mah bro. Padahal kita pengen, gue maksudnya pengen tahu gitu loh ya. Pas sudah ngeplan gimana ya kan. Woo. Oke. Okay. Let's go. Kita selanjutnya akan menjadi yang defense. Anchor. Nah ini anchor biasanya kuat nih. Yang namanya anchor gini. Anti intel, back up, your turn. Lu pakai backup aja lah, ma bro. Udah pada dipakai semua karakternya. Yup, let's go. Kita bisa barikade dulu nih. Ya, kita siapkan pertahanan. Temen kita di dalam. Kita kurung. Pasang aja lah, pasang. Tapi bisa dihancurin sih temen kita. Oke. Okay. Alright, nah bro. Kita barikade juga nih yang sini. Nah. Taruh sini. Oke. Okay. Nah. Gua main dalam apa main luar ya? Gua main luar aja deh. Gua mau ngeflank. Kita jagain teman kita ya. It's spotted. Sial. Itu kebanyakan jalan sih. Tetap belum satu. Dapat lagi gua. Nice. Kita lihat CCTV, ada CCTV di sini. Oke, nggak kelihatan. Masih ada orang di sini. Ras aja lah, anjay. Ras. Pasar. Hati-hati. Oh, nice. Spill itu deh. Mati dia mah bro. Let's go, gua dapat 3 orang. Oke. Okay. Ambil posisi di bawah. Only one enemy left. Alright. Dismantle. Hancurin dulu. Di mana musuhnya? Oh, mati teman kita. Wah, no! Oh, come on, bro! Cover me! Cepat, bunuh dia! Terlalu nafsu kita, bro. Oh, no! Kita ke clutch, bro, sama musuhnya. Gua udah ngabisin 3 orang dari tim mereka, tapi sayang sekali mah bro, teman gua tidak bisa membunuh 2 saja loh, maksudnya 1 orang saja gitu loh, ya? Oke, karakter yang gua pakai sepertinya apa ya? Sledge, anti gadget boleh. Ini salah satu
loadout yang gue udah setting lah bro ya. Jadi karakter ini nih salah satunya, ini karakter common sih ya, tapi gue udah atur gunsmith atau attachmentnya untuk senjata ini. Jadi gue mau lihat performanya seperti apa sih, mau defend dari gue ya kan. Let's go, kita cari posisi musuh. Ketahuan lu, ketahuan. Satu orang ketahuan, berarti di tengah sana. Oke. Jammer bahaya. Ketahuan satu orang lagi. Ketahuan lagi dia. Oke. Sip. Oh no! Turun, turun. Game dengan penuh taktik ini. Mati dua. Dapat lagi gua. Oke. Aman. Kita sudah plan ya? Aman. Kita tinggal defend aja. Kita akan membantu mereka ya. Mantap banget ya. Gas gue dari gua. Ah! Awas. Shotgun. Woi. Jangan mati lah, satu orang doang, bro. Woi, aneh banget teman gua, sumpah aneh banget teman gua. Mereka pada ngapain sih sebenarnya? Enggak. Mereka aneh banget, mah, bro. Mereka aneh banget sih, sumpah, dengan gameplaynya. Aduh. Lu bayangin ya, gue tadi udah lawan 3 orang lagi, gue dapat lagi mah bro. Dan mereka tuh cuma bunuh sisanya gitu loh. Kenapa sih? Oke, gue pakai bandit sepertinya. Nanti breacher. Ini karakter rare mah bro. Semoga gue bisa memenangkan ya. Comeback. Ini kan best of 5, jadi kita harus menangin 3 round saja sih mah bro ya. Kita taruh setruman di sini, bro. Oke. Jadi ini misalnya mendekat tembok bisa kena setrum ya musuhnya. Jadi kita kasih setruman. Thank you. Ada lagi yang bisa dikasih. Ini. Alright. Alright. The enemy's on their way. Defend the bomb sites. Udah tidak ada flanker. Gua tidak menjadi flanker kali ini. Loading mag. Reloading. Come. Oke, 3 orang dari musuh sudah mati. Oh nice, gue nge-defense temen gue yang ngeratain sekarang ya. Gue bener-bener mau objektif sekali tuh barusan mah bro. Yo. Ini last round ya, ini udah kayak turnamen banget mah bro, best of 5 ya. Oke, my turn. Nice. Let's go mah bro. Semoga tidak blunder teman-teman kita dan termasuk gue juga ya. Timing yang tepat kita bisa membokong, nge-kill dengan enak banget sih. Lo liat kan tadi gue momen-momen tertentu itu ada yang sangat menakjubkan sekali menurut gue.
Timbang sama aduh kena jam. Enemy bombs are armed. Find and defuse them. As a good friend of mine would say, stay away from the blast. Enemy located. Satu pijok gimana bro, gua harus pindah posisi, gua udah ketahuan. Gua harus pindah posisi mah bro ya. Let's go. Enemy team is down to their last operator. Okay. Enemy spotted. Okay, udah ketahuan dia. Alright. Nice. Good job. Mantap sekali ya bro ya. Oke. Okay. Ini teamwork yang sangat bagus. Walaupun di awal-awal gua kecewa dengan performa tim gua, tapi akhirnya kita bisa meng-comebackin dan gue bangga. Ya mabar, menurut kalian gimana nih Rainbow Six Mobile? Ini game bakalan hype banget gak nih di Indonesia menurut kalian mabar? Apakah akan mengalahkan Call of Duty Mobile, Arena Breakout, dan game FPS yang lagi hype saat ini mabar? Menurut kalian gimana Rainbow Six ini? Udah mirip belum sama yang di PC-nya mabar ya? Dari gameplaynya sih gue suka sih sama game ini asli ya. Bahkan kalau mau dibuat kayak kompetitif gitu ya mabar, dia ada yang turnamen-turnamen ini kayak bakal asik sih. Oke, gameplaynya ini cepet ya, cocok banget lah buat mobile mah bro ya. Tapi penuh dengan taktik bro. Dan di sini game itu benar-benar harus bagus juga, kayak mainin soal timing, strategi mah bro. Yang paling penting sih timing ya. Dan ngeflank, flanker di sini kayak asik banget mah bro ya. Misalnya kita udah mau grebek rumah, kita udah ngekill satu dari jendela yang kanan misalnya, set, kan kita udah ketahuan ya, udah ngekill satu, kita harus ngeflank lagi ya, supaya yang di dalam yang menjadi defendernya mah bro itu kebingungan ya. Ya udah, mau menurut kalian gimana? Langsung aja komen di kolom komentar, game ini akankah game ini akan meledak atau tidak? Itu pertanyaan gue sih mah bro ya. Dan ya udah, kayak gitu aja untuk video kali ini. Yep, see you mah bro. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.